Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di lintas timur Sumatera, sampai pasir. Mana itu tunggu nggak lewat-lewat? Mana busnya nih? Ya, tak ada yang lewat nih. Biasanya banyak bus lewat di sini. Tahu. Segala bus lah. Segala bus. Segala bus. Mau bus LS, mau bus apa yang lewat? YouTube kan tuh. Bang ada kerjaanan ya kan, tempat main skater ya. Iya. Ya, kondisinya masih lowong, belum ada. Apa namanya? Ini? Di channel 09 FY channel 09. Channel. FY channel 09. Ah, baru-baru main, baru 2 minggu. Oh, ini dia, ada bus kita. 2. Medan Jaya ya. Dan ini dia Medan Jaya. Medan Jaya. Tujuan Jakarta. Oke, Bang. Nah, wis. Tadi ada Medan Jaya dan bus apa tadi di depan tadi? Ya, masih berada lagi tadi Pangkas ya. Ini boy kita lagi Pangkas, ini boy kita nih. Ya boy, Pangkas boy ya. Ini bos boy kita nih ya, Pangkas ya. Gaya apa boy? Gaya Ronaldo ya. Masih berada di pasir, tepatnya di depan masjid apa namanya itu? Itu masjid apa namanya? Nur Ihsan. Ya, mah di depan Masjid Nurul Ihsan. Desa Pepasir, Tebing Sabandar ya. Ya, bus-bus yang ada ke Jakarta mulai lewat pukul jam berapa? Pukul 3 mungkin ya. Ya, masih di bawah pohon rindang. Sana mendung, terakhir turun hujan. Ya, bentar. Ada. Panas. Bentar lagi. Tapi rambut belum panjang, boy. Belum panas. Panjang aku tadi lah. Gandeng. Nah, tepatnya di depan Masjid Nurul Islam. Jalan lintas timur Sumatera. Sepeda motor kan. Tadi katanya JP katanya.
dominasi tetang ICPO Lintas Timur. Jakarta kan baru di Medan masih menunggu apa ya, pangkas apa ya? Pangkas antri lah, antri ya. Cuaca hari ini mendung, mendung berawan, masih di Desa Pepasir, tempatnya di depan Masjid Nurul Ihsan. Kecamatan Tebing Sabandar, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara. Bagi teman-teman yang ada di sekitaran, mungkin sudah hafal tempat ini. Di situ ada apa itu? Ruko ya. Sunyi. Jalan sunyi. Timur Sumatera. Lintas Timur ini didominasi oleh truk dan tangki CPO. Karena bus-bus yang arah ke Jakarta, ke Jawa belum lewat. Oh, ada yang baru pulang sekolah tuh. Berapa nih? Masuk lagi.
dapat angkot juga. Inilah kondisi di jalan lintas Sumatera, tepatnya di Desa Pasir, di depan Masjid Nurul Ihsan. Ya, mungkin cukup sekian dulu video dari saya. Jika teman-teman suka dengan video ini, mohon di like dan subscribe serta di share sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.